Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Insinyur Nurin Abdullah M.A.G. untuk bisa mendekatkan diri dengan kami semua, dengan mendekatkan kantor di wilayah-wilayah. Tentu Lut Timur siap kiranya persilakan untuk di sini kantornya, kami siap support-support. Program prioritas terkait dengan kegiatan visi misi pemerintah Kabupaten Lut Timur 2016-2021 di sektor pendidikan, sektor kesehatan, pertanian dalam arti luas, dan juga infrastruktur untuk menunjang semua kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Lut Timur, kemudian menyiapkan daerahnya menjadi daerah tujuan wisata untuk provinsi Sulawesi Selatan khususnya dan juga nasional. Ada mutiara di Lut Timur ini. Mutiara itu ada di dalam Mataram dan di dalam Kauri. Ini dua, kalau ini kita coba gaungkan, ya, ada bandara di sini, ada rumah sakit bagus, hotel akan ada beberapa pembangunan di sini. Dalam Kauri itu cantik, Pak. Ini kalau dalam Kauri ini kita coba gaungkan menjadi nasional. Udah, dan kita coba sama-sama. Makanya itu saya bilang, saya kan agak lama di Palopo, ya, di mungkin di Timur, ya, di Utara, kita sama-sama Palopo Timur. Kita coba rancang ini. Nanti kalau sudah semuanya sudah settle, pendapatan asli daerah sudah naik signifikan, ya, biaya untuk membangun sudah bagus, ya, kenapa dia mungkin menjadi dulu raya. Ya. Bahwa lu raya ini penghasil gabah, tapi beli beras dari sidra. Bayangin, kita bikin beras bagus, tapi kita belum tahu apakah beras kita yang kita beli kembali. Ya. Nah, kalau kita bangun sendiri pabrik beras di sini, insya Allah, karena memang tempatnya strategis Lut Timur ini, mungkin nanti kita akan bangun rumah sakit regional, tapi ada spesialisasi khusus yang kita jadikan. Mungkin ada penyakit-penyakit tertentu, ya, mungkin kalau mau bicara pusat cancer ada di Lut Timur, gitu ya. Kunjungan saya adalah kunjungan silaturahim, dan tentu saya tidak akan melakukan sesuatu sebelum berkunjung bersilaturahim dengan kita semua, ya. Ya, itu insya Allah kunjungan berikutnya kita diskusi, ya, kita coba bicarakan apa-apa yang menjadi prioritas kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi mimpi-mimpi kita yang ada sekarang, khusus rumah sakit, Bu Dokter, ya, dan nanti coba kita akan kirim tim dokter tim rumah sakit kita sini. Memang ada 6 rumah sakit regional akan kita bangun, ya. Tentu Lut Timur ini harus menjadi rumah sakit penyangga, ya. Jadi rumah sakit